Okey, kelas. Kalau kamu tengok soalan 4 dekat sini berkaitan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu? Bahasa Melayu kasih. Okey, dah diajar kepada kamu bagaimana teknik untuk menghasilkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kasih. Apa dia punya rumus dia dalam buku? Cikgu dah teranglah. Okey, PG PGKT. Okey. Kelas, peganglah teknik ini kelas. Okey. Kalau kamu tanya sepupu kamu yang bersekolah harian, sampai sekarang mereka tidak ada teknik macam mana nak menghasilkan jawapan bahasa Melayu kasih. Mereka tidak ada lagi teknik. Okey. Ada setengah guru dia ajar patah-patahnya, patah-patah macam ni. Tapi pelajar tak tahu macam mana nak tukar, macam mana nak jadikannya. Ini yang berlaku tahun lepas. Bila kita buat tuition, guru-guru yang merasa dihantar ke sekolah harian. Kita panggil dia projek apa tu? Yang tuition tu? Tuition itu nama, nama apa? Apa nama dah? Guru-guru MRSM bersatu dengan guru-guru SBP. Tapi di sana kan tidak ada SBP. Jadi guru-guru MRSM saja. Semua pelajar sekolah harian. Mereka sekolah akan hantar kelas 3 kelas belakang. Bila kita ajar mereka blur. Macam mana nak buat? Bila kita bagi teknik, tahun lepas teknik lain lah. Dia lain sedikit. Tahun ni kita tetapkan yang ni. Kita pakai PGKT ni. Baru mereka nampak bagaimana nak menghasilkan. Okay, bagaimana nak menghasilkan. Okay, kelas. Tengok kat sini kelas. Yang pertama kita panggil dia penggal ayat. Okay, dalam ayat kamu kena penggal. Macam mana kamu nak tahu penggal ayat pertama hingga ayat yang titik itu? Ayat pertama hingga ayat titik. Ayat kedua hingga titik. Ayat ketiga hingga titik. Ayat keempat hingga titik. Tak kisahlah titik tu sampai mana pun. Tak kisah. Penggal. Di situ, di situ bila kamu dah asingkan macam ni, baru kamu gunakan GKT. Dekat sini ayat pertama GKT. Ayat kedua GKT. Ketiga GKT. Keempat GKT. Faham? Kenapa perlu dipenggalkan terlebih dahulu sebelum kita nak buat PGKT ni? Kenapa? Apa maksud kat situ? Kenapa Intan? Kenapa kita kena buat penggal dulu, lepas tu barulah kita gunakan formula PGKT ni untuk setiap satu ni? Kenapa? Untuk memudahkan. Kalau kamu baca, kamu nampak ayat tu terlalu banyak, kamu tak buat pecahan ataupun penggal ayat tersebut, kamu akan keliru nanti. Kamu akan keliru. Contoh kamu jumpa ayat yang pertama. Okey, ayat pertama apa dia? Dia punya soalan tu. Baca ke cikgu? Baca kat cikgu ayat yang pertama. Dalam soalan, ya? Syahdan. Okey, lepas tu? Okey, orang banyak tu kamu titik. Kita panggil dulu yang pertama kat sini. Nampak tak? Syahadan sehingga orang? Orang banyak, betul? Okey, setiap satu ni barulah kamu masuk GKT. Okey, G, gugur. Cari dulu yang gugur ayat pertama. Apa yang kamu gugur yang ayat pertama? Syahadan. Gugur dulu. Dah jumpa syahadan? Lepas tu tengok apa ayat yang perlu kekal pula. Lepas tu baru kamu tengok apa yang perlu ditukarkan. Ada dalam tu? Ada yang perlu ditukar? Apa dia? Banyak. Pada ramai. Sepatutnya. Okey lagi selain daripada tu? Apa lagi? Okey, kalau dah selesai GKT, baru kita buat ayat dia. Selesai. Masuk pula ayat yang kedua. GKT lagi. Ayat ketiga GKT lagi. Ayat keempat ni. Percaya cakap cikgu. Ini kalau kamu guna formula ini, kamu akan dapat 6/6. Confirm. Confirm. Okey, ada pelajar. Kalau kamu tengok kertas soalan kat sini, cikgu tak tahu siapa nama. Cikgu marking je. Kebanyakan yang salah berkaitan dengan feel. Kenapa dia tulis feel? Ha, dia tulis feel. Ayat yang terakhir. Mengapakah demikian tindakan tuan tu? Tapi ada pelajar dia buat feel. Ada tak kat sini yang tulis feel? Feel apa? Bahasa mana tu feel tu? Bahasa Inggeris? Ha? Bahasa Arab? Bahasa Arab tak masuk dalam yang ni. Bahasa Arab tidak masuk. Dia cuma menggunakan bahasa Melayu baku saja. Okey, cikgu terima yang satu ialah tindakan. Mengapakah demikian tindakan tuan? Siapa dapat 6/6 kat sini? Ada dapat 6/6? Okey, good. Dapat apa? Misha dapat apa? 4. Rahidah dapat apa? 4. 5. 5. 6. Kamu dapat 5, kenapa salah kat mana? Kenapa kamu dapat 5? Ada salah kat Misha ni salah? Saya tambah air. Tambah apa? Ayah. Apa dia yang kamu tambah tu? Okey, good. Dan dia dia buat tambah ayat. Ada kat sini tambah ayat kan? Ni hati ni apa? Tukar. Dia tak boleh tambah ayat. Tak boleh tambah ayat yang membawa maksud yang berbeza. Intan, kenapa kamu dapat 5, Intan? Ada kan yang ayat terakhir tu. Kamu tulis apa? Saya terlupa sambung.
Kita lupa sambung pula. Lagi? Kamu dah buat apa? Empat kesalahan. Okey, empat. Mesti ada dua kesalahan. Apa kesalahan kamu? Yes, dah jumpa dah. Hari dah jumpa dah. Yang ni dah Arab, dia sekolah Arab kat sini. Apa maksud fi'il tu? Fi'il tu perangai. Dalam masa dah apa? Ada? Okey. Cikgu cuba cari tapi tak tahulah apa maksud yang kamu nak cuba disampaikan kat situ. Okey. Jadi kebanyakan ramai yang dapat 6/6. Ada yang dapat full mark 6/6, ada yang dapat 5, ada yang dapat 4. Ada yang dapat 1, tak salah cikgu. Tak tahulah kenapa dia dapat 1. Nanti cikgu kena panggil lah buat intervensi sorang-sorang. Okey, selesai yang ni ya? Selesai? Selesai. Okay, nanti cikgu kena buat satu grup kat kamu. Okey, kita ada 3 grup lah. 2, grup 1, grup 2. Ayah tak boleh. Dah Hidayah kena dengan orang lain. Dengan Miza lah. Hidayah dengan Miza. Okey, 3. Okey, jadi 3 grup dah. Kita akan buat berpandukan soalan-soalan percubaan tahun lepas. Tentang bagaimana penukaran menggunakan formula PGKT. Malam yang cikgu datang tu. Malam yang cikgu datang tu. Ada pelajar yang tak tahu menggunakan PGKT. Malam tu. Bukan kelas ni lah, kelas lain. Dia datang jumpa cikgu dia kata, dia macam pening, dia macam pening. Macam mana penggunaan? Penggunaan ini je lah. Satu ayat penggal. Lepas tu baru mula satu ayat gunakan GKT. Ayat kedua, GKT. Ayat ketiga, GKT. Dan seterusnya. Jelas? Jelas lah? Okay, kita masuk pula soalan nombor tiga. Soalan nombor lima. Alright, good. Okay, soalan berkaitan dengan peri. Peri apa? Peri bahasa. Ramai yang jawab soalan nombor satu tu betul. Iaitu? Okey, betul. Seperti anjing dengan kucing lah. Okey, yang nombor dua itu Kelas, dengar. Kami guru-guru tingkatan lima, ada empat orang keseluruhan, kita dah bincang. Peribahasa ilmu pelita hidup ni ada dua. Dengar, ada dua. Satu, kita panggil dia ilmu pelita hidup. Satu lagi, ilmu pelita hati. Pelita hati. Okey. Pelita hidup, dia menerangi orang lain. Maksud dia, dia menerangi orang lain. Pelita hati, dia menerangi diri dia sendiri. Sekali lagi cikgu ulang. Ilmu pelita hidup, dia menerangi cikgu, guru, guru. Cikgu tidak anggap sebagai lilik, membakar diri sendiri untuk menerangi orang lain. Jadi cikgu boleh umpamakan peribahasa itu ilmu pelita hidup. Tapi kamu tak boleh. Kamu hanya dapat ilmu menerangi diri siapa? Diri kamu. Jadi jawapannya ilmu pelita hati. Majoriti 25/25 kosong untuk dapatkan peribahasa berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Ilmu pelita hati ni. Ya, cikgu dah rujuk dah DBP sebenarnya. Dah rujuk DBP memang betul ada dua dan maksudnya berbeza. Maksudnya berbeza. Okey, kalau kita lihat soalan, kalau kamu tengok dekat situ soalannya. Cuba lihat soalannya. Dia lebih menerangi diri dia ke ataupun dia nak menerangi orang lain? Cak, betul tak? Dia menerangi diri dia ke dia nak menerangi orang lain? Ha, cuba cak kat situ. Confirm? Adalah ayat tu dia menerangi orang lain? Confirm? Ha? Pada manusia? Betul ni? Confirm? Okay, kalau kompon nanti kena bincang balik lah. Betul lah. Mana ayat dah? Yang mana? Tunjuk kat cikgu. Yang menunjukkan dia menerangi orang lain. Okay, kita bincang balik. Benar boleh bincang kan? Okay. So, kita relax lah. Kita relax dulu. Okey, selesai berkaitan dengan peribahasa. Selesai dengan peribahasa. Okey? Dan tu nanti kita skip dulu lah. Kita kena tunggu penyelaras. Tapi penyelaras kata macam tu. Okey, kita masuk soalan petikan. Kelas, soalan petikan. Okey. Soalan petikan sudah diajar dua kelas. Dua kali. Dalam rekod cikgu, cikgu dah ajar kamu dua kali cara bagaimana nak mendapatkan jawapan soalan petikan tingkatan 5. Okey, soalan petikan. Betul? Okey, dua kali. Kali yang pertama kamu cucuk rubila kot masa tu. Ramai kelas ya, pelajar. Masa tu ramai yang tak ada kot masa tu. Rubila ke cucuk? Cucuk apa hari tu? Ada.
TA Telesemia. Rubila. Telesemia, Telesemia. Ah, itu kelas yang pertama masa tu cikgu ajar. Yang kedua masa tu kamu ada sukan kot. Ada yang pergi main takro lah, itulah, inilah. Congkak lah, macam-macam. Okay? So masih lagi pelajar tak ikut formula yang diajar guru-guru MRSM Tun Muhammad Fuad Stephen. Masih. Cikgu tak tahu lah, dalam kalangan kamu ni ada 6 orang kat sini. 7 orang. 2, 4, 6, 7. Okay, 7 orang dalam kalangan di sini follow betul-betul apa yang guru ajar. Bagaimana nak menghasilkan dan mendapatkan jawapan untuk soalan petikan ni. Okay. Soalan yang pertama. Kelas, dengar. Soalan nombor 1. Buka buku pengajian kitab Bahasa Melayu. Buka sekarang. Dah diajar, dah diterang banyak kali. Masa ni tak salah Cikgu Rahidayah. Saja. Ini tu. Ni, apa Rahidayah? Cikgu Fiza mesej. Cikgu Fiza mesej. Dia kata, okey, lagi 15 minit, Rahidayah akan perform di pentas. Cikgu tengah mengajar. Oh, tahu dah kisah dah? Tahu? Saya pun cerita. Kelasmate, okay, tak apa, dah tahu cikgu cerita balik lah. Cikgu tengah mengajar, mengajar. Baru baca mesej. Okay, semua buka, okay, cikgu bagi link. Kamu dah lambat. Cikgu tak tengok mesej tu dari awal. Dan tidak, cikgu stop kelas cikgu. Berhenti kelas cikgu, kita tengok sama-sama bagaimana kamu perform. Okay? Alright, sayangnya. Kamu masa tu dah lambat kot. Masa tu sama, merah kata apa? Nampak apa? Yang last tu nampak apa? Nampak muka Rahidayah kot. Kata dah habis lah. Kan? Okay, habis lah. Oh, sayangnya. Okay. Cikgu sanggup berhenti kelas waktu time mengajar. Time tu lah cikgu mengajar kamu berkaitan dengan petikan. Soalan petikan ni. Okay. Soalannya ada 4, betul? Soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan juga soalan 4. Betul? Betul? Okay. Soalan 1 dan 2, soalan itu wajib jawapannya ada dalam petikan. Okay, wajib lah. Mana pen merah tu? Okay. Kalau kamu lihat dekat sini kelas, tolong kelas. Kamu totalkan markahnya berapa kelas? Totalkan markahnya berapa? Jumlahkan keseluruhannya markah 1, 2, 3, 4 ni. Berapa? 1 berapa? 2. Okay, good. 2 berapa? 4. 3 berapa? 3. 4 berapa? Totalnya berapa? Okay. 13 markah. Okay, kelas, dengar. Ada soalan. Soalan nombor 2 dia bagi 3 markah. Tapi kat sini dia jadi 4. Ada soalan di sini 4, dia bagi 3 markah. Fokus betul-betul. Dia bagi 4, tolak 1. Jadi berapa jawapan kena bagi? 3. Kalau dia bagi 4 markah kat sini, berapa kamu kena bagi? Tolak 1. Kelas, tolak 1. Ada pelajar. Cikgu penat lah. Cikgu penat sebenarnya. Penat. Okay? Dia tak tolak. Dia tak tahu pun formula bagaimana nak menjawab soalan petikan. Tolak satu. Dia cakap banyak kali dah. Okey, contohnya macam ni. Okay, cikgu pulang semula bagi kamu nampak 7 orang. Yang lain semua sakit. Okey. Cikgu ambil soalan nombor 2 dulu. Bagi kamu nampak. Soalan nombor 1, lepas ni cikgu terang bagaimana teknik dia. Tak salah cikgu, Rahidahnya salah soalan nombor 1. Okey. Okey, nombor 2. Empat jawapan pula. Empat markah. Betul? Betul. Tolak satu berapa? Jadi kamu kena bagi soalan nombor 2 berapa? 3 isi. Perlu huraian ataupun tidak? Tidak perlu. Soalan 1 dan 2 tidak perlu huraian. Sebab tu cikgu garis. Yang perlu huraian 3 dengan 4 sahaja. Soalan nombor 3 dia bagi 3 markah. Jadi berapa jawapannya? Berapa jawapannya? 3 isi kenapa pula? 2 isi lah. Kan cikgu kata tolak 1. 2 isi. Tetapi dia special. 3 dengan 4 dia special. Dia perlu huraian. 2 isi, 2 huraian. Faham? Kalau dia bagi 4 kat sini. Hafizah. Kalau dia bagi 4 kat sini Hafizah. Dia bagi 4 markah kat sini. Kat sini dia bagi 3. Dia boleh tukar lah. Dia boleh switch kat sini. Dia bagi 4. Berapa isi kamu kena jawab untuk soalan nombor 3? Soalan 4. 3 isi dengan? Dengan? 3 isi berserta dengan 3? Huraian. Kenapa dia jadi 3? Kena tolak 1. Yang ni?
Kalau dibagi tiga, berapa? Tak, soalan nombor dua tidak perlu huraian. Kan cikgu buat dah. Cikgu ulang balik. Bagi kamu nampak teknik ni. Cikgu, kalau saya bagi lebih, macam mana cikgu? Pemeriksa tidak akan pemeriksa jawapan yang lebih. Contoh. Soalan nombor tiga. Soalan nombor dua. Kamu dah betul tak isi yang pertama? Kamu dah betul tak isi yang kedua? Dia cuma makin yang tu saja. Dia tak makin pun nombor tiga. Dia kosong kan? Okay? Itu standard SPM. Soalan yang sebenar. Cikgu ulang kan? Soalan satu, soalan dua, soalan tiga, soalan empat. Ingat sampai bila-bila. Tengok macam mana cikgu tulis soalan tersebut. Okay, cikgu Syarif dah cakap dah. Soalan petikan, buat dulu. Sebelum kamu nak jawab soalan, buat dulu kat kertas kosong macam ni. Cikgu Syarif dah ajar dah kalau kamu tak ingat rumus. Tarik panjang-panjang. Letak pula markah. Dua, tiga, empat, empat. Betul? Betul lah? Dia boleh switch tau. Soalan ni mungkin jadi empat, jadi jadi tiga. Ataupun sini jadi empat, sini jadi tiga. Total dia nanti, dia akan jadi tiga belas. Okay? Buat macam ni. Baru kamu nampak. Settle lah. Apa beza soalan satu, dua dengan tiga dengan empat? Bezanya yang ni perlu huraian. Yang ni tidak perlu. Huraian. Itu saja bezanya. Sebab tu cikgu buat asingkan macam ni supaya kamu nampak. Okay? Supaya kamu nampak. Jelas? Jelas kan? Okay, cikgu Syarif dah buat macam ni dah. Cikgu Syarif pun dah bagi markah. Cikgu Syarif pun dah gariskan macam ni. Apa perbezaan dua ni? Kenapa cikgu Syarif garis? Kita ada border dekat sini sepadan. Ni reason dia. Tidak perlu huraian, ada perlu huraian. Seterusnya, tengok jumlah markah. Berapa ni? Tiga isi plus tiga empat markah. Berapa? Tiga isi plus tiga huraian. Kenapa dia jadi tiga macam tu? Kan cikgu kata tolak. Tolak satu. Ni pun tolak satu. Jadi berapa ni? Jadi dua isi. Dua jawapan lah. Okay. Soalan satu special. Dia special. Okay. Faham? Cikgu ulang semula. Bagi kamu jelas betul-betul tujuh orang ni. Cikgu ulang semula. Kamu ni. Tolak. Kenapa soalan tiga kan tiga markah. Saya bagi dua isi dua huraian. Kenapa dia bagi dua markah sedangkan isi saya kedua tu ada satu huraian lagi. Okey, soalan nombor satu ada huraian. Soalan nombor satu ada jawapan. Okey, soalan nombor tiga ada huraian, ada isi, ada huraian betul. So, jawapan nombor dua ada isi mesti tidak ada huraian. Baru kamu dapat dua. Sekarang ada huraian tak? Kamu tengok balik soalan isi nombor dua. Kerana. Belakang apa kita dulu? Cikgu update ya. Okay. Fokus balik ya. Soalan petikan. Cek balik. Kalau cikgu tersalah ke apa, cikgu boleh tambah markah. Tak ada masalah. Cek. Okay ya. Boleh ni. Hilman, pergi depan Hilman. Mah. Sini. Tulis balik formula dia. Tulis balik. Yang lain kalau ada perubahan markah, kamu buat bulat dulu soalan tu, nanti cikgu check dulu. Ya. Soalan nombor 4 ke soalan mana? Soalan 4 tadi. Okey. Ya. Tak boleh. Dia dapat kat situ 2 markah saja. Dia tak dapat full. Okay. Good. Kalau ajar macam ni lagi jelas lah. Lagi jelas macam ni. Kalau suruh baca tak jelas. Ada benda tu boleh baca je. Saja je kamu. Okay, good. Alright, thank you Hilman. Susah ke? Tak susah. Okay, kenapa cikgu tak tegang? Kenapa cikgu belum terang lagi soalan nombor satu?
Kenapa? Kenapa cikgu belum terang lagi soalan nomor 1 tu? Ya, dia lain caranya. Apa caranya? Kelas, cikgu panggil dia soalan nomor 1 ni soalan special untuk dapatkan soalan untuk dapatkan 2 markah. Dia bagi 2 ayat. Dia bagi 1 ayat, dia bagi 2 perkataan dekat situ, betul? Apa perkataannya? Apa perkataan dia bagi? Berbicara. Berbicara keras, betul? Kamu punya kesilapan, kamu buat ayat. Jawapannya kamu buat ayat. Dia tak boleh buat ayat, salah. Dia kena tukarkan. Dia kena tukarkan sinonim dengan dia. Dia sinonim, bukan antonim, sinonim dengan dia. Berbicara, berkata. Keras, keras bukan lantang. Bercakap kasar, berkata kasar ataupun bercakap kasar. Itu saja cikgu terima. Ada pelajar dia buat macam ni. Berbicara keras seperti berkata kasar terhadap ibu bapanya. Itu dia buat ayat, salah. Tak boleh. Faham? Faham. Okey, macam mana cara nak marking dia? Senang je. Berkata ni betul dapat 1 markah. Kasar ni salah, kamu dapat 1/2. Okey? Jelas? Berkata ni kamu kata kamu buat jawapan kat sini salah. Tapi kasar ni betul dapat 1/2. Tapi kalau dua-dua ni betul, dia dapat automatik 2. Tapi Daya, kenapa kamu salah nombor 1? Kamu buat ayat ah. Okey. Good. Dia buat ayat. Lagi? Kamu dapat berapa? 2. Kenapa dapat 1? Satu yang betul kan? Apa dia? Tak. Kasar bukan kuat. Kuat macam cikgu. Adrian. Itu kuat. Lantang. Lantang ni dia macam dia macam kuat lah lantang. Tapi kasar ni. Kasar ni macam mana Abil lah? Eh, kuat je lah. Cepat bahasa Kedah, bahasa Kedah. Hanya kuat je lah. Hanya grup apa jingga lah. Bahasa utara, bahasa utara kan. Kalau sama, kalau sama. Hanya silau dalam bakas. Silau bakas. Macam tu lah contoh, contoh. Contoh. Faham? Itu kasar. Itu kasar namanya. Kuat macam Cikgu Aman tu. Itu suara dia Cikgu Aman tu. Kuat dalam tang. Berkata kasar ni. Macam nak cari gaduh lah. Tidak sopan kan? Bila orang bergaduh, takkan dia cakap gini. Marikah, mahukah tuan hamba nak berperang dengan saya? Takkan macam tu. Kalau kita nak bergaduh dengan dia, tak logik. Tak logik, betul? Tapi berkasar ni adalah benda-benda yang menyakitkan hati. Bercakap yang menyakitkan hati. Kasarlah, kasarlah. Bukan bertindak kasar. Itu dah jadi perbuatan. Tak, dia bercakap. Dia melontarkan sesuatu. Dia berbicara keras. Faham? Hilman buat berapa? Ada buat berapa? Dapat berapa? Dapat 0? Kau buat apa dapat 0? Mana? Ini lah Hilmat. Okay. Sorry lah cikgu gunakan kamu punya. Berdasarkan bahasa tu, maksud berbicara keras ialah memulakan perbicaraan yang kasar dan tidak sedap didengar oleh telinga. Kenapa kau perlu bawa orang? Sebab tu cikgu kata nombor 1 ni special. Dia mesti sinonim dengan dia. Faham? Okay, kalau kamu jumpa 3 perkataan, tukarkan ketiga-tiga itu. Faham? Faham dari dia? Jangan buat lagi Hilman. Jangan buat lagi Hilman. Adrian dapat berapa? Okay, good. Dapat 2. Siapa dapat 2? Intan dapat 2? Misa dapat 2? Misa dapat 2? Apa? Misa dapat apa? Mana? Mana? Tu dah kena sound dengan cikgu. Siapa ajar? Okay. Dah. Selesai. Selesai ya? Selesai teknik cikgu bagi ni? Selesai. Huraian kelas, macam mana kita nak tahu dia huraian? Senang je. Agar, supaya, kerana, ataupun dia sambung hal ini demikian kerana pun boleh juga. Tak ada masalah. Yang mematahkan ayat tersebut, itulah huraian yang menyokong isi di atas. Yang menyokong. Hafizah nanti cikgu betulkan. Cikgu kena baca dulu. Cikgu tak boleh simply-simply bagi markah macam tu. Cikgu kena baca. Kenapa kamu salah macam tu? Okay? Jelas lah? Ha? Kita ni, kelas IK ni, cikgu nak semua 25 orang dapat A. Seronok dah cikgu 25 orang dapat A. Yang mana yang teruk cikgu kena betul-betul bantu. Humairah dia buat 1 kesilapan besar. Mana paper merah? Okey. Ya, ni kesilapan ini kita anggap dia sebagai kesilapan yang tidak boleh diampun. Okey, apa kesilapan dia? Dia salah tulis nombor soalan. Kesilapan yang paling besar. Okey, contoh ah. Soalan ni nombor 1. Yang ni betul. Soalan nombor 2 dia tak buat. Dia buat soalan nombor 3 di soalan nombor 2. Yang ni soalan nombor 4. Soalan nombor 3 je. Sepatutnya dia buat soalan nombor 4.
guru dia tengok macam ni, pemeriksa dia tengok macam ni. Soalan nombor 4, jawapannya mesti nombor 4. Soalan nombor 3, Humaira tulis nombor 4. Jadi tengok-tengok jawapan tu salah. Agak-agak dia bagi markah tak? Kosong. Kosong. Cikgu tak tahu nak maki macam mana. Cikgu dah tarik dah. Cikgu Fizal kata tak apalah Syarin, bagi je lah markah. Cikgu tak, cikgu rasa macam tak sepatutnya cikgu bagi markah. Dia kesilapan ni. Jadi tak tahulah cikgu nak buat apa kat Humaira ni. Ha? Soalan 4 dia asalnya soalan macam mana dia buat? Soalan nombor 1 dia buat. Soalan nombor 2 tu soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tu jawapan nombor 4. Jadi soalan nombor 2 tu dia tak buat. Dia kosongkan. Faham tak? Dia kosongkan. Kalau kamu tengok dekat sini kamu boleh nampaklah. Tengok soalan nombor 5. Nanti cikgu kena serotak dengan merah tengok apa yang cikgu boleh bantu dia. Kalau ikut betul SPM tu macam itulah, dia kosong. Rugilah. Penting tak nombor soalan ni kelas? Penting ya. Cikgu dah cakap banyak kali paper BM ni strategi nak menjawab dia. Strategi. Kalau tak ada strategi nak menjawab, walaupun kamu pandai BM pun, di rumah cakap bahasa Melayu pun, automatik tak boleh dapat markah full. Tak dapat A lah. Kita bukan target A minus. Kita target A plus. Kita target A plus. Okay. Alright. Selesai berkaitan dengan soalan. Soalan. Petikan. Okay. Cikgu nak bagi satu latihan kat kamu. Kita buat grup. Kita buat grup. Okay. Grup satu. Grup dua. Intan dengan siapa ni Syah? Rahidaya dengan alamak tiga orang. Rahidaya pro kan? Rahidaya seorang. Okay, okay. Satu. Satu. Intan pro. Seorang-seorang. Intan, Rahidaya. Satu, dua, tiga. Tiga orang. Macam mana nak buat? Ataupun seorang-seorang tak payah buat kumpulan. Seorang-seorang penat lah. Cikgu nak makin tujuh. Tujuh skrip. Kumpulan lah. Okay, satu. Intan dengan Nisha lah. Intan dengan Nisha. Raya-raya seorang. Kamu dengan apa, Liza dengan Hafiza. Okay, buat seorang. Okay, buat satu kumpulan. Okay, jom kita cari satu soalan. Nanti kita bincang. Kita tengok buku ni. Soalan buku kitab pengajian Bahasa Melayu. Soalan. Soalan dia ni mana? Cat jap. Di belakang kan soalan ni kan? Soalan negeri mana kamu nak buat? Johor boleh? Johor. Sarawak. Terengganu lah, Terengganu. Terengganu. Cek soalan Terengganu kau surat berapa? Kita dah buat hari tu soalan soalan negeri mana? Soalan petikan. Nombor berapa soalan dah? Cek, tengok. Ha? Nombor mana kamu nak buat? Cikgu bagi pilihan kat kamu. Nombor mana lagi dia? Ha? Bagi tahu muka surat, bagi tahu muka surat. Senang cikgu nak tengok. Soalan petikan ni, soalan petikan. Cepat. Okey, okey, okey. Jumpa dah. Muka surat 23 kelas. Ambillah muka surat 23 boleh. Buat satu. 23. Ingat soalan satu. Soalan nombor dua. Jawapan mesti ada dalam petikan. Okey, mesti ada dalam petikan. Contoh. Contoh. Soalan nombor 4 kat sini. Dia minta kamu jadi, pendapat kamu, kamu ni kena jadi seorang pegawai perhilitan. Jadi kamu kena jawapan itu mestilah merujuk kepada kamu punya jawatan iaitu pegawai perhilitan. Faham? Faham eh? Okey. Alright. Contoh tak lepas lah. Cikgu pernah beritahu kat kamu. Dia kena jadi pelajar cemerlang. Jawapan dia cerita baru nak jadi. Sedangkan dia dah jadi pelajar cemerlang dalam cerita tu. Dia dah jadi pelajar yang cemerlang. Tapi dalam jawapan kamu, kamu baru cerita dia baru nak jadi pelajar cemerlang. Salah. Automatik salah. So kena hati-hati. Tengok betul-betul soalan itu dia nak fokus ke mana. Dia nak bawa kamu ke mana. Okay? Boleh? Okay, terus buat. Soalan satu, dua, tiga dan empat. Jangan lupa teknik yang cikgu bagi tadi tu. Buat dulu. Mesti buat dulu bagi kamu nampak. Supaya kamu tak tersilap.
Okey, soalan ni dia bagi 3-3 kan? Nampak? Dia boleh berubah. Tadi cikgu dah pesan kan? Dia boleh berubah betul? Okey, 3-3. So, hati-hati. Okey, mengikut soalan. Okey, kita buat dulu soalan nombor 1. Kita buat sama-sama lah. Satu per satu. Walaupun kita dah bahagikan kumpulan masing-masing. Kita buat satu-satu. Soalan satu tentang apa? Bahan satu, bahan dua. Oh, satu lagi teknik cikgu lupa. Satu lagi teknik yang kesalahan pelajar yang cikgu jumpa. Soalan dia merujuk bahan satu dan bahan dua ataupun merujuk semua bahan. Kamu kena nyatakan tak dalam jawapan? Kena nyatakan. Merujuk semua bahan ataupun merujuk bahan satu jawapannya, merujuk dan merujuk bahan dua jawapannya. Kamu tak boleh terus kepada jawapan. Siapa yang buat terus jawapan? Ada tak? Entang tu. Entang nak buat terus jawapan. Siapa yang dia terus jawapan, dia tak tulis pun merujuk semua bahan. Cikgu tak tahu dia bahan mana yang kamu ambil. So hati-hati kelas. Hati-hati. Ada pelajar yang macam tu. Hati-hati ya. Soalan satu dulu. Okey, dua perkataan kepentingan peribadi, sinonimkan dia. Jangan buat dalam bentuk ayat. Apa sinonimkan dia? Iyalah, apa maksud kepentingan yang kita boleh cari maksud yang sama dan juga peribadi? Boleh, individu boleh. Kepentingan? Manfaat boleh? Betul? Manfaat betul? Manfaat individu. Manfaat diri. Boleh? Boleh? Cukup. Ambil jawapan simple je. Berdasarkan bahan satu, berikan maksud rangkaian kata kepentingan peribadi. Maksud rangkaian kata kepentingan peribadi ialah apa dia? Manfaat individu. Dah titik. Tak perlulah Hilman kau nak buat ayat panjang lebar Hilman. Bukan macam tu. Ingat. Jangan ingat sampai bila-bila kalah. Kalau cikgu lain dia cubit tau. Cikgu Hajar dia cerita kat cikgu dia cubit perut tau. Cikgu tak suka lah jenis-jenis yang cubit, pukul-pukul anak orang ni. Cikgu tak suka sebab cikgu dah kahwin, dah ada anak. Kalau cikgu lain pun cubit anak cikgu, kompo-kompo cikgu marah betul. Okay? So cikgu tak nak buat macam tu. Tapi kena ingat sampai bila-bila. Kalau cikgu lain, dia minta kamu ketuk ketampi kan? Siapa cikgu yang minta ketuk ketampi? Aziz? Ketuk ketampi kan? Apa lagi hukuman, bentuk hukuman guru-guru bagi kat kamu supaya kamu ingat? Apa lagi selain daripada yang cikgu nyatakan? Menari? Cikgu Reza apa dia? Dia pergi? Lari kat mana? Kadang-kadang kelas. Nak cukup buat macam tu? Okay. Tak nak? Lagi apa lagi? Menyanyi. Menyanyi. Mian Sila dia buat apa? Sila. Yalah. Lari. Lari pada? Satu arah Sila. Cikgu kami menyanyi. Menyanyi. Yang menyanyi lagu negara. Kenapa cikgu buat macam tu? So, cikgu dah ajar banyak kali, tolonglah. Tolong. Cikgu masih lagi berfikiran waras nak buat-buat benda macam tu. Okey, dah dapat jawapan nombor satu. Okey, merujuk bahan satu. Jadi jawapannya kena tulis. Merujuk bahan satu jawapannya apa dia? Merujuk bahan dua jawapannya apa dia? Berapa markah kat situ? Tiga markah. Tiga markah berapa isi? Dua isi. Perlu huraian ataupun tidak? Tidak perlu sebab dia berada di soalan nombor satu dan dua, betul? Kan? Ingat bila-bila. Sampai bila-bila. Kelima dah. Merujuk bahan satu dan bahan dua, nyatakan masalah-masalah dalam pembangunan atlet remaja negara. Kamu cari masalah itu tidak ada dalam petikan, automatik kosong. Soalan satu dan dua mesti ada dalam petik, petikan. Jawapan ada dalam petikan. Di
Nisha, Nisha, nama kamu termasuk tak dalam program Bintang Hati? Tak ada. Tak, ni yang Bintang Hati yang hari tu tu yang kita buat nama, nama kamu ada tak? Tak ada, tak masuk. So kamu nak nama nama kamu cikgu masukkan tak? Banyak kesalahan kamu buat tu. Kamu dapat berapa matlamat nak kata kamu? Cikgu makin tak habis lagi. Cikgu tak tahu makannya berapa. Tengok pahlawan, bila masa ada ada dalam perkataan itu pahlawan? Ui, ayat. Kebanyakan aktif pasif lah. Cikgu kena ajar balik. Eh, dia dapat full kan hari tu kan? Aktif pasif? Ni, ni. Ha. Macam mana kamu buat? Guna teknik yang mana? Ha. Yalah. Subjek kata kerja betul. Tapi sekarang ni subjek dalam ayat tu ada dua. Macam mana kamu buat supaya susunan dia betul? Okey, pertama, yang kedua tu jadikan ayat selepas. Okey. Alright. Yang tu lebih mudah kamu faham ah. Sebab dia ada banyak teknik bagaimana nak hasilkan ayat aktif pasif ni. Kalau kamu guna yang tu dulu lah. Kamu ambil subjek yang pertama, subjek yang kedua sambung dengan kata kerja. Macam tu ah. Okey. Alright. Okey. Kalau yang tu lebih senang, cikgu kajar yang tu. Intan dapat berapa? Aktif pasif? Kosong. Maaf, atas. Raida ya? Kenapa kamu dapat kosong Intan? Kamu keliru yang mana? Kamu tersalah subjek ke? Salah subjek. Kamu confused kot. Subjek ada dua kat situ. Hah? Raida dapat berapa? Empat. Ayat yang mana yang salah? Okay. Ni apa Nisha? Nisha dapat berapa? Aktif pasif? Kosong? Kamu? Fiza? Empat. Apa Miza? Kosong. Okay. Alright. Nanti cikgu akan buat dua kali ya. Aktif pasif, songsang, majmuk. Cikgu, ya. Soalan dua ni kan soalannya merujuk bahan satu dan bahan dua. Cara jawabnya, merujuk bahan satu. Jawapan? Berarti bahan dua. Kalau kamu nak gabung boleh tak? Boleh. Merujuk bahan satu dan bahan dua. Jadi jawapan bahan satu tu mesti duduk di yang pertama. Faham? Pasal koma. Ya, bahan dua. Boleh. Kalau merujuk semua bahan? Tak boleh. Sebab dia punya arahan soalan ni dia tak tulis merujuk semua bahan. Arahannya dia tulis itu bahan satu dan bahan dua. Tapi dalam yang ni, dalam soalan ni dia tak tulis bahan satu dan bahan dua. Dia tulis apa? Semua? Soalan ni, soalan kamu ni, dia tulis apa? Semua bahan. Jadi jawapannya mesti ditulis dengan ayat soalannya semua bahan. Faham? Ikut ayat soalan kat situ. Ya, Rahidah ya. Kalau yang ayat bulat, apa maksud tulis ayat bulat-bulat? Cikgu tak faham. Ya, ya, ya. Kena ambil bulat-bulat. Sebab pemakan SPM ini dia nak ayatnya gramatis. Full. Okay, tak boleh short form, short form. Ada lagi soalan nak tanya cikgu? Selain daripada perubahan markah Hafizah? Hafizah ada perubahan markah kan? Ha, nanti cikgu cek, cikgu cek. Kalau soalan yang melibatkan pendapat anda, kena jawab dia mesti pada pendapat saya. Ha, kena ada macam tu. Okay? Right. Salah. Kamu ambil subjek yang nombor 2. Dia ditanya sebagai ayat di depan. Salah. Itu belum test lagi ayat songsang. Ha, hari tu cikgu Fazil buat nombor kan. Baru kamu nampak. Tapi itulah dalam keadaan ramai-ramai. Kan ada yang bagi tumpuan, ada yang tak bagi tumpuan.
cikgu kan, kalau boleh cikgu macam nak pentingkan penggunaan highlighter tu, highlight tu. Highlight. Yes, untuk SPM, untuk subjek BM ni cikgu rasa perlu tekankan highlight tu. Sebab dia banyak jawapan kena cari tau. Ada satu pelajar ni, kelas cikgu, soalan dia, kata soalan dia bersih, tidak ada tanda, okey ni jawapan apa tu, bersih. Cikgu buat jawapan. Cikgu tak tahu macam mana dia buat jawapan tu tanpa highlight apa semua. Cikgu tak tahu macam mana dia buat. Tapi bagi cikgu sebagai seorang guru dan juga bekas seorang student seperti kamu, cikgu banyak menggunakan highlight zaman-zaman cikgu belajar tu. Highlight cikgu satu color je. Cikgu takkan guna color warna-warni. Kuning. Kuning ke hijau? Yang terang tu. Ha? Kuning tu kan? Ha. Cikgu punya beli tu kuning tu. Sentiasa dalam cikgu punya pencil box cikgu ni. Subjek lain cikgu tak tahu. Subjek lain perlu tak highlighter? Perlu? Tak? Ada yang perlu. Belilah. Sebagai kamu punya effort seorang pelajar tu. Okay, 3 markah bermakna berapa, Haiman? 2 isi. Bagus. Jadi kalau cikgu tanya kawan-kawan kamu yang tumbang ni, dia mesti tak ingat ni. Okay, cepat kita nak bincang. Jawapannya mesti penuh. Boleh tak soalan nombor 2 cikgu cipta sendiri jawapannya tanpa ambil dalam petikan? Boleh tak? Tak boleh. Dia mesti ada dalam petikan. Dia mesti ada dalam petikan. Kali ketiga, cikgu ajar soalan petikan ni. Kalau masih lagi tak ingat, Ilman. Kau siap dengan cikgu Ilman? Ingat kali cikgu ajar. Tak percaya, tanya kalau kamu yang tak ada aktiviti apa-apa. Duduklah kelas ni. Kali dah. Masih lagi buat salah. Okay, dapat jawapan soalan nombor 2? Dah. Sudah? Lambatnya kamu. Okey, soalan nombor 1. Nombor 2. Apa Miza? Baca. Okay, good. Betul? Cikgu, kalau saya nak buat nombor 3 jawapan, boleh tak cikgu dalam jawapan ni? Boleh tak? Boleh tak dia buat nombor 3? Nak buat, buatlah. Tak ada masalah. Tapi pemeriksa hanya periksa bila? Jawapannya mana? 1 dan 2 sahaja. Okay? Okay, soalan nombor 3. Penyertaan murid dalam bidang sukan di sekolah masih berada pada tahap yang tidak memuaskan. Penglibatan sukan murid. Betul? Ada pelajar yang pandai. Dia pandai, memang pandai. Tapi sukan dia tak pernah main pun. Rugilah. Sebab kalau kamu nak masuk universiti, 90% akademik, 10% core curriculum. Sebab tu ada slogan, satu murid, satu sukan. Dalam markah PJSK tu kan, kita kena masukkan kamu punya aktiviti. Kalau kamu masuk LDP, kamu masuk PUM, kamu masuk PADAR, kamu masuk ALK, terpulanglah, tak kisah. Cikgu okey je mana-mana pun. Kamu boleh dapat menyumbang kamu punya markah PAJSK. Okey, tersasullah cikgu nak sebut. Okey, ramai murid yang tidak mahu melibatkan diri dalam acara sukan di sekolah. Tak kisahlah, lari bawa tudung botol ke, lari bawa air atas kepala ke, telur ayam ke. Yang penting sukan kan? Yang penting sukan. Huraikan pendapat anda. Okey, soalan pendapat. Mulakan dengan pada pendapat saya. Pada pendapat anda, sebab-sebab murid sekolah bersikap demikian. 3 markah. Berapa isi? 2 isi berserta 2 huraian. Okey, sebab yang pertama, apa sebab murid tak suka join ataupun sertai sukan di sekolah? Kenapa? Raya, kenapa?
tidak berminat. Apa huraian yang menyokong mengatakan kata dia tak berminat bermain sukan? Kurang pendedahan di peringkat sekolah dan sebagainya. Dia tak berminat sebab kurang pendedahan. Boleh? Boleh cikgu terima. Suka-suka yang popular, bola sepak, badminton. Apa lagi? Apa lagi sukan popular yang sering dimainkan oleh pelajar? Rugby. Itu pun dia tak nak main. Sebab dia takut, alah malaslah injek nanti kan. Contohlah. Kan? Dia tak nak main injek. Okey? Kawan tu ajak main badminton. Itu kawan dia kata, "Eh, kau ada bulu tangkis tak?" "Ha, bulu tangkis. Bulu tangkis tu macam mana bentuknya?" Dia pun tak tahu. Ha, so dia tak melibatkan diri. Okey, lagi Intan, apa lagi jawapan yang sesuai? Tidak mempunyai semangat kesukanan. Apa huraian yang menyokong idea kamu? Yes, terlalu fokus terhadap ekonomi. Ekonomi, betul? Tak ada masalah. Okay, lagi Miza, apa lagi Miza? Apa lagi sebab pelajar tidak minat nak menyertai sukan di sekolah? Aktiviti sukan tu. Apa lagi? Meminati permainan dalam telefon. Okey, betul ayat tu, tetapi huraian kena kuatlah sebab dia permainan telefon tu juga dianggap sebagai sukan tau. E-sukan, e-sport. Contohnya Dota dipertandingkan di peringkat dunia dan masuk sukan Olimpik dan bukan Olimpik. Tak salah cikgu, sukan-sukan yang ni ada dimasukkan game e-games tu. Dota, COC, COC. Apa lagi ya permainan yang world punya ni? ML. Resident Evil lah, yang tu lah, yang tu lah. Kan? Cikgu dulu, dulu zaman cikgu belajar, cikgu terkenal dengan permainan Counter-Strike. Zaman cikgu lah. Oh, Counter-Strike zaman cikgu. Sekarang ni cikgu dah tak main, dah kahwin lah. Cikgu rasa macam, ish, aku ni dah jadi bapak pun nak main game lagi kan. Dia tak main lah. Jadi cikgu tak tahu game-game yang sekarang ni, game-game popular dia cikgu. Cikgu zaman cikgu FIFA. FIFA manager, cikgu cukup minat manager ni. Cikgu kelab cikgu lah, standard lah. Cuba teka kelab bawah Iman cikgu. IPL. Alah, Norway City. Okey, lagi apa lagi? Satu sebab, Nisha. Apa lagi sebab kenapa murid tak suka ataupun tak nak menyertai sukan di sekolah? Saya dah tahu ni cikgu, tapi saya lupa. Saya ingat saya punya huraian tak cikgu. Apa dia huraian? Punya stamina yang sakit, maksudnya sakit. Isinya sakit. Ha, boleh jadi juga. Tapi sakit, kita jangan guna permainan yang menggunakan fizikal. Dia boleh main menggunakan mental. Chess. Chess kan? Permainan chess. Sukan. Dia tak kalau dia cacat kaki pun, tapi dia masih ada otak untuk berfikir, dia boleh main chess. Jadi sukan juga. Jadi tak jadi isu. Jadi isi kamu tu tak kuat. Jadi sayang, tak dapatlah full mark. Ha, so kena hati-hati ya. Kena hati-hati. Okay, Adrian. Apa lagi Adrian? Satu lagi idea Adrian. Last sebelum kita berpindah ke soalan nombor 3. Macam bila ada macam Intan tadi. Okey, ibu bapa lebih dulu. Dulu zaman cikgu, masa zaman cikgu tingkatan 3, ada Sukma. Negeri Kedah masa zaman cikgu tu, Negeri Kedah menjadi tuan rumah Sukma. Sukma tu tak Sukma. Sukan Malaysia. Jadi setiap negeri akan jadi tuan rumah. Tuan rumah tahun tu Kedah, Negeri Kedah. Ada seorang pelari ni, umurnya baru tingkatan 3 dan dia lari dia dapat emas di Sukma. Emas. Tetapi dia tak wakil negara. Sebab parentnya dia nak dia belajar sambung pergi ke overseas. Sedangkan dia ada bakat larian yang laju, yang dia punya kelajuan itu boleh menyumbang emas kepada negeri dia. Jadi sepatutnya kerajaan kena bela dia lah, kena jaga dia, train dia, bagi training yang baik untuk dia. Tapi sayangnya parentnya tak bagi. Jadi dia terus jadi dia belajar di luar negara. Ketika itu dapatkan keputusan yang cemerlang sebab parent tidak menyokong ni permainan tersebut. Sama juga dengan player bola sepak. Contohnya, dia mengaji pandai. Okey, main bola pandai, belajar pun pandai. SPM dia dapat full A, 11A. Parent berbelah bagi, nak bagi jadi pemain bola sepak ataupun nak pergi ke bidang akademi. Kalau kamu confirm pergi ke akademi ya, peluangnya lebih cerah, betul? Betul. Sukan bukan tak cerah, tetapi sukan ni risiko dia tinggi. Contoh dia main-main kaki dia ACL, lututnya ACL. ACL tak ACL? ACL tu di lutut, pergelangan tu dia ada bergeser sedikit, dia tak boleh main dah sukan. Sukan berat tak boleh main dah. Walaupun dia buat pembedahan pun, ACL ni player boleh sepak cukup takut kalau kaki dia ada ACL. Sebab dia tak boleh main dah. Faham? Jadi, apa je akademik yang dia ada?
SPM. Okey, faham. Sebab itulah Universiti Putra Malaysia, Universiti Cikgu, cikgu belajar di peringkat negeri, dia sambut baik yang mana player bola sepak masuk universiti ambil degree. Degree pun dia dapat, sukan pun dia dapat. Itu lebih baik. Faham? Berbanding dia main sukan, dia tak ada akademik. Ah, itu bahayanya. Okey, bahaya. Bukan nak kata sukan ni tak penting. Sukan ni juga boleh dijadikan pekerjaan. Contoh, Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei. Main badminton dia. Oh, dia punya kaya dia. Tak usah cakap lah. Tu, Arif Aiman. Player JDT. TMJ baru dedah dekat dia punya laman Instagram TMJ. Tahu tak gaji Arif Aiman berapa? Gaji player bola sepak JDT Arif Aiman tahu berapa? Kenal nak ada Arif Aiman kan? Allah Allah. Kau ni minta dekat bola. Aiman, Aiman, Aiman minat bola Aiman? Okay, Arif Aiman lah player bola JDT. Tahu tak gaji dia berapa? TM, ha? 60K. Gaji sebulan 60,000. Kerjanya, contoh kalau dia nak kahwin, dia nak kahwin, parent kepada perempuan tu tanya dia, ni kerja apa ni? Main bola. Kerja main bola. Gaji 60K, kamu bayangkan? Faham? Ada orang menggunakan sukan itu sebagai pekerjaan. Ada. Dan ada orang tidak bernasib baik menggunakan sukan tetapi tidak dapat pekerjaan pun ada juga. Dia luck lah. Okay, luck masing-masing. Okay? Alright, sambung. Soalan nombor tiga. Nombor empat. Anda merupakan atlet sukan. Ha, soalan ni kamu kena jawab, kamu kena jadi seperti apa? Atlet sukan. Kamu bukan jawab sebagai diri kamu tau. Kamu kena jawab. Ha, itulah soalan nombor empat kalau kamu nak. Kamu menjadi siapa? Soalan tahun lepas dia kena jadi penternak ikan. Penternak ayam. Jawapannya mesti relate dengan penternakan tu. Faham ah? Sekarang soalan nombor 4, kamu kena jadi atlet. Okey ya. Anda merupakan atlet sukan yang sangat berbakat dan sentiasa mengharumkan nama sekolah di peringkat kebangsaan. Pihak sekolah meminta jasa baik anda untuk menarik minat rakan-rakan supaya terlibat dalam bidang sukan sekaligus mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai atlet yang berjaya, dia tak nyatakan sukan apa? Dia tak nyatakan sukan apa? Apakah yang perlu anda lakukan untuk menjayakan hasrat sekolah? Untuk tarik orang minat sukan tersebut? Ha, kamu dia atlet tu lah. Contohlah, kamu atlet Nisha, Jim Rama. Jim Rama. Contoh. Jim Rama tu tak ada Jim Rama? Gymnastik tu lah. Ha? Kalau Jim Rama dalam air tu, yang hak jenis kaki. Keluar kaki tu. Itu dia menari-nari air kaki tu. Bisa tengok tak Jim Rama yang dalam air tu? Kan? Cikgu suka tengok kan tu. Tapi itulah. Gura. Okay, apa kamu punya cadangan kamu, Disha? Kalau kamu jadi atlet, kamu nak tarik minat kawan kamu, join sukan ataupun sertai sukan tersebut. Ha. Ajak training sama-sama, betul? Latihan lah, latihan dalam bahasa Melayu lah. Latihan sama-sama, betul? Tapi kena ada huraian tak? Ada huraian kan? Soalan nombor 4. Hati-hati, kena ada huraian. Okay, lagi? Apa lagi? Rahidaya? Tak ada idea. Tak ada idea dah. Intan? Ceritakan pengalaman supaya dia lebih minat. Cikgu daripada kecil cikgu minat motor tau. Daripada kecil cikgu minat motor. Ayah cikgu macam-macam beli motor kat cikgu. Tapi cikgu modify motor tu sampai rosak. Masa cikgu tingkatan 3, ayah cikgu bagi kat cikgu motor dia lah. Motor yang lama-lama tu kan. Motor Honda Cup C70 yang Honda petak lah. Lampu dia. Cikgu buat Honda Cup tu. Cikgu naik, meter dia pergi 190, dia patah balik ke bawah ke 18. Cikgu boleh buat. Cikgu boleh buat. Sampai enjin dia pecah. Enjin dia pecah. Cikgu suka akan kelajuan. Masuk tingkatan lima, cikgu minta ayah cikgu tukar motor tu, jual motor tu, beli motor. Masa tu top 125. Motor 125 tak? 125, tak tahu. Okay, ayah cikgu pun tukar. Ayah cikgu ni, dia seorang yang dia, minat kot, minat anak dia. Cikgu lah. Cikgu beli 125. 125 tu cikgu pakai 3 bulan hilang. Hilang. Cuba tanya hilang dekat mana. Kalau hilang kat supermarket memang cikgu kena bedal dengan ayah cikgu. Nasib baik hilang kat masjid. Nasib baik. Berhenti semayang sekejap. Hilang kat masjid. Jadi ayah cikgu tak marah cikgu. Buat report, dapat claim, dapat duit. Beli pula motor RZ. RZ cikgu pakai masa cikgu form 6. RZ pergi sekolah. Pergi sekolah naik motor RZ. Belakang cikgu penuh apa?
minyak tuti. Exhaust kan dia cikgu buat bagi nak pacak ni tu. Habis kena baju kat belakang cikgu ni. Faham tak? Cikgu memang benda motor. Masuk universiti, cikgu jual RZ tu. Cikgu jual sebab cikgu perlukan duit untuk sambung pengajian ke universiti, Universiti Putra Malaysia. Di sana, cikgu tak tahu nak beli motor apa, cikgu duit tu dia gunakan. Lah kali cikgu beli motor kawan cikgu, motor second hand. Honda Wave 100. Cikgu pakailah Honda Wave 100 tu. Okay, settle. Lepas tu cikgu dah bekerja. Cikgu beli motor towing yang besar tu, motor towing. Cikgu pakai 2 tahun je. Jual, cikgu beli pula motor satu lagi besar yang warna biru. Kalau kamu pasal ada satu motor besar cikgu naik warna biru tu. Ingat tak? Tak ingat? Motor besar warna biru tu cikgu bisa bawa ke sini. Yang grup datang HKK tu, itu grup cikgu lah tu. Ha, itu grup cikgu lah tu yang motor besar tu. Yang warna biru tu. Cikgu pakai motor tu tak best. Cikgu jual lah motor tu. Sebab jiwa cikgu, cikgu minat jiwa permotoran. Okay, permotoran. Jadi, kalau kita nak mempengaruhi pelajar-pelajar untuk, bukanlah jiwa permotoran tu jiwa mak rempik, tak. Motor besar ni maksudnya kita minat makeup-makeup lagi cantik-cantik. Ha, kita bawa dia join. Cikgu pernah bawa cikgu email join dengan grup cikgu. Cikgu email kan dia jenis, apa, bila cakap dia donat-donat je. Donat tiga, dua nak minggir. Adalah gurau-gurau. Okay. So, cikgu pernah bawa cikgu email tu lepak dengan grup cikgu. Cikgu ingat dia tak masuk. Rupanya dia masuk juga. Jadi kat situ dia timbul minat. Tapi itulah. Dia, bila kita dah berumur, dah berkahwin ni, tak sesuai dah benda-benda minat yang macam tu. Jadi itu juga salah satu langkah nak jemput ataupun nak bagi kawan kita berminat ataupun tertarik. Itu salah satu lah. Cikgu nak cerita yang tu je lah. Pemotoran. Cikgu memang nak motor. Lepas kahwin, habis. Minat itu, contoh lah. Nak beli motor ke nak beli pampers anak? Cikgu kan pilih yang mana dulu? Cikgu kan pilih yang mana dulu? Pampers anak. Nak beli motor ke ataupun nak beli susu anak? Susu anak dulu lepas kahwin. Itu dia berbeza. Pemikiran terus berubah. Okay? Alright. Selesai ya? Eh?